Baik, selamat pagi teman-teman sekalian media. Pagi hari ini barusan saya bersama Bu Deputi, bersama Pak Karo, berkoordinasi dengan seluruh para gubernur, PJ gubernur untuk menyampaikan bantuan penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445. Jumlahnya adalah semua provinsi mendapatkan satu, termasuk KOI KN satu, dan beberapa arahan khusus Bapak Presiden. Mungkin termasuk beberapa nanti di KOI KN sesuai arahan beliau, kita tambahkan sapi, termasuk juga sapi ketika beliau akan sholat Idul Adha, yang kemungkinan sedang dibahas tempatnya di mana. Jadi kurang lebih, artinya lebih dari 36 sapi, yang beratnya bermacam-macam, kami harap adalah sapi semongol ya. Ya, jadi bervariasi dari 800 sampai 1 ton. Dan Sekretariat Presiden tentunya bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat dan juga dinas dari Dirjen Kementerian Agama. Kami pastikan semua sapi dalam sebuah proses di dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian-rangkaian kesehatan sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak kita inginkan. Saya rasa itu, teman-teman sekalian, silahkan kalau ada yang bertanya. Sudah besok ya? Antara hari ini sore dan besok pagi. Jadi IKN kami berikan kepada KOI IKN. Masjidnya Masjid Darussalam. Di Samarinda sendiri lagi ada Kaltimnya. Jadi sedang dibahas dengan Pak Menteri Mensesnek. Oh iya. Oh nanya. Oh, sebenarnya sedang kita bahas detailkan. Tentunya kan saya bersama teman-teman protokol, teman-teman Paspampres, Sesmil mengatur ini semuanya. Mungkin sore atau besok baru putus. Sekarang Pak Presiden. Oh, ini kan dalam rangkaian beliau kunker ya. Ada kunker di hari Jumat dan seterusnya, sehingga mendekatkan kondisi, mendekatkan titik terakhir di mana Bapak Presiden kunjungan kerja. Ya. Belum pasti. Karena rangkaiannya kan ada beberapa titik. Sore atau besok pagi nanti beritahu oleh protokol ya, oleh melalui Bu Erlin. Cukup, saya rasa itu teman-teman sekalian. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih.